Malam Jumaat, saya dan beberapa orang sepupu agak nakal masa tu. Masing-masing hati memang kering gila kecuali saya. Hijab saya yang mudah terbuka ni membuatkan saya menjadi seorang yang sangat penakut kerana saya mampu melihat apa yang mereka sepupu tidak boleh nampak. Dek, malam ni malam Jumaat. Biasanya benda tu datang malam Jumaat. Nak tengok tak? Sepupu lelaki yang sebaya dengan saya membuka cerita. Ah, tak nak aku. Jawab saya bersahaja. Penakut, kau kan tak percaya. Mainlah aku tunjuk. Pancing sepupu lelaki saya lagi. Eh, mana ada. Aku tak takutlah, cuma aku malas. Saya cuba mengelak. Jomlah dek, pujuk dia lagi. Yalah, kami pun nak tahu rupa benda tu macam mana. Pujuk kakak sepupu saya pula yang tua setahun daripada saya. Yalah, tapi janji jangan lari tinggal aku macam dulu-dulu. Akhirnya saya mengalah. Serik rasanya kerana sentiasa ditinggalkan jika berlakunya sesuatu perkara yang agak menyeramkan walaupun bunyi itu datangnya daripada seekor kucing yang selongkar tong sampah mencari makan. Tepat jam 12 malam seperti yang dijanjikan pada siang hari, masing-masing bersengkang mata. Sanggup berpura-pura tidur supaya akal kami tidak dibaca oleh arwah ibu dan bapa saudara saya. Apabila sudah yakin kedua arwah ibu dan bapa saudara saya telah nyenyak tidur, kami berempat dengan perlahan membuka pintu dapur. Tumpuan kami kepada buaian tali bertapakkan papan yang tergantung di bawah rumah. Menurut mereka, setiap malam Jumaat, buaian tersebut akan berayun sendiri walaupun tiada angin yang bertiup. Menyesal saya menidakkan cerita mereka kerana itulah mereka mencabar saya untuk melihat sendiri buaian itu berayun. Hampir 30 minit kami duduk di muka pintu dapur, buaian itu terus terdiam sepi. Bunyi cengkerik dan riang-riang silih berganti membuatkan suasana malam itu tidaklah begitu sunyi. Bau masam kelapa sawit yang ditiup angin mula menusuk hidung. Tiba-tiba pokok koko yang berada tidak jauh daripada pintu pagar bergoncang seperti ada sesuatu yang menggerakkannya. Saya berundur beberapa langkah kerana makhluk itu sudah mula menunjukkan diri. Merangkak, serupa kera turun daripada pokok koko menuju ke arah buaian. Jarak pintu dapur dengan buaian tersebut yang tidak sampai beberapa meter itu, maka dapatlah saya melihat dengan jelas lagi rupa bentuk makhluk tersebut. Ngik, 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 buaian itu bergerak dengan sendiri. Dek, tu! Sepupu lelaki saya mencuit bahu saya sambil berbisik. Jelas di mata saya rupanya yang kehitaman berupa seorang budak tanpa seurat benang, hanya ditutupi dengan rambut yang panjang mengurai sehingga ke tanah. Tangannya memiliki jari dan kuku yang panjang, jelas kelihatan di saat dia memegang tali buaian untuk berbuai. Dah, jom-jom masuk, tutup pintu. Arah saya sambil menarik tangan mereka bertiga. Mereka akur. Semasa kakak sepupu saya ingin menutup pintu dapur, tiba-tiba makhluk itu memandang tepat ke arah saya. Mungkin dia menyendari. Saya mampu melihat dia. Buat apa dekat situ? Marilah main bersama. Makhluk itu mengajak saya bermain dengannya sambil ketawa dengan riang. Pintu ditutup. Saya fikir hanya sampai setakat itu saja. Rupanya tidak. Makhluk itu mengetuk papan lantai betul-betul di bilik kami tidur berkali-kali sambil mengajak kami main bersama. Tok, 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 tok. Marilah bermain. Marilah kita main. Marilah. Pintanya berkali-kali merayu. Memanglah mereka boleh tidur lena sebab mereka tidak mendengarnya. Saya, Allahu Akbar. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang tahu perasaan saya ketika itu. Tidurlah. Jangan main lagi. Tidur sekarang. Kedengaran suara arwah makcik menjerit di dalam biliknya. Saya heran kenapa arwah makcik marah sedangkan ketiga-tiga anaknya sudah lena. Hanya saya yang tidak dapat melelapkan mata kerana diganggu makhluk tersebut. Hilang sudah bunyi ketukan dan suara itu. Mungkin dia sambung main buaian pula kerana jelas kedengaran bunyi. Ngik, ngik, ngik. Bunyi geseran tali pada kayu beluti lantai. Dah pergi balik, diorang dah tidur. Sambung arwah makcik lagi agak keras. Suasana kembali sunyi. Rupanya bukan saya sahaja yang terbiasa dengan deria keenam. Arwah makcik pun ada deria tersebut. Alhamdulillah selepas itu saya lena sampai ke pagi. Dulu sebelum mereka peneroka teroka Felda ni, sini hutan belukar. Tak heranlah jika makhluk macam malam tadi tu ada. Dia pun makhluk Allah juga seperti kita. Engkau dek, jangan nak memandai-mandai buka pintu malam-malam hari lagi. Mereka sepupu. Tak nampak kamu tu lain, bahaya. Dibawanya engkau lari ke tengah ladang tu nanti, mana nak cari? Bebel arwah makcik sambil memancuh teh susu di dalam teko besi. Saya mengangguk perlahan sambil menikmati nasi goreng bodoh arwah makcik sementara menunggu giliran untuk mandi di telaga.